dari tahun 2020. Untuk pertamanya aku jadi sponsor di acara Duta Genre atau Gentara Remaja yang diadakan dari Sudin PPAPP. Kemudian aku coba mulik-mulik, ternyata banyak permintaan sampai akhirnya aku otodidak untuk ngejahit, belajarnya dari YouTube. Terus aku sampai dapet dana bantuan waktu itu dari kecamatan dan sampai kebeli mesin jahit gitu. Jadi untuk awal pertamanya aku dari ikut sponsor sampai akhirnya aku bikin produk sendiri dan jualan. Untuk inspirasi aku, pertama aku sadar akan lingkungan yang makin lama harus kita jaga. Terus juga aku punya kakak sama om yang banyak banget sisa-sisa karung goni karena mereka tuh jualan rempah-rempah gitu kan. Ada yang dari karung kacang, terus juga ada karung cabenya juga. Dan aku olah tuh, aku sempet googling juga, terus juga browsing untuk cari-cari ide untuk bikin produk-produk supaya bisa meminimalisir sampah, terus juga kreativitasnya aku googling-googling gitu, sumber inspirasinya dari situ. Untuk pertama jahitnya aku ini benar-benar niat, jadi aku nggak kursus. Untuk pertama-tama aku tuh cari tukang jahit keliling, terus habis itu vendor ke vendor, cari konveksi yang luang waktu, terus bisa ngerjain orderan dari aku. Karena waktu itu habis jadi sponsor, alhamdulillah orderannya tuh lumayan gitu ya kan. Jadi aku harus punya vendor yang bisa ngehandle orderan aku gitu. Jadi aku benar-benar otodidak dan cuma belajar gitu. Untuk produk yang aku buat sampai saat ini ada dari handbag, ini yang aku pegang sudah dari sebelah sini, ada di sebelah sini. Ada yang untuk parcel lebaran, terus juga ada tote bag. Ini yang benar-benar bahannya dari recycle dan ini best seller banget. Untuk kisaran harga aku tuh udah ada yang pouch juga, mulai dari 4.000-an sampai yang kisaran paling tinggi tuh kayak 300.000-an kayak handbag yang aku pegang. Tergantung ukurannya, tergantung size-nya. Salah satu yang aku kombinasiin detail percanya ini sebenarnya bukan perca, ini bahan songket lepus dari Palembang. Yang terutamanya orang Palembang juga pasti tahu lepus itu artinya sulaman dari emas. Jadi untuk cerita histori dari kombinasi bahan ini tuh ada pada keelganan atau keanggunan untuk si penggunanya gitu. Selain dari ke warna natural dari si goni, tapi ini juga ada kombinasi warna yang elegan. Keunggulan produk dari Noicraft adalah yang pertama bahannya dari recycle. Kita juga unik karena kita untuk desainnya aku desain sendiri, terus juga beberapa aku kombinasi sendiri. Jadi untuk desain-desainnya aku benar-benar dari dari ide aku sendiri, benar-benar fresh. Dan aku banyak memanfaatkan limbah-limbah selain karung goni, kayak kain-kain perca aku juga banyak aku banyak pakai sebagai aplikasi kayak tambahan atau kombinasi untuk pelengkap kombinasi sama goni. Penjualannya dari awal aku pakai e-commerce karena aku udah nggak punya outlet, belum ada offline store-nya. Jadi aku untuk strategi pemasaran aku itu pakai e-commerce, ada di Shopee, terus juga ada di TikTok, ada di Tokopedia. Nah, terus juga kalau misalkan mau order, bisa banget order offline-nya, tapi hanya produk-produk pilihan dari Noicraft yang ada di Galeri Dekranasda Jakarta Utara. Untuk tantangan, itu banyak banget. Dari pertama, harus survive banget, belajar jahit, terus juga cari vendor, pas lagi ada orderan partai atau pas lagi orderannya tuh lagi banyak. Terus juga sampai saat ini harus inovatif, harus kreatif, harus mikirin strategi pemasaran biar selalu laris, biar selalu banyak peminat. Aku juga sampai saat ini harus banyak survive gitu. Harapan kedepannya aku berharap banget dalam waktu dekat ini aku bisa buka outlet, aku bisa buka galeri sendiri khusus untuk produk-produk recycle aku. Terus juga aku berharap bisa buka konveksi walaupun kecil-kecilan tapi di satu tempat, bukan home industry lagi.
Terus juga aku berharap banyak anak-anak muda yang belum yang belum dapat kerjaan bisa gabung jadi tim aku, karena nanti untuk MyCraft sendiri aku hire-nya itu nggak berdasarkan pendidikan tapi berdasarkan skill.